kita sekarang mau apa ini, masak daging sapi ya. Daging sapi itu yang sudah kita dengar ya, pakai air panas dulu ya. Ini tak lupa disini bumbunya ya, ada jahe, bawang putih, bawang merah, terus ini bumbunya ya. Nah, nanti kita kalau udah mau selesai terus kita ditambahin bumbu ini ya. Ayamnya kita sekarang nyalain. Kita ditumis dulu itu ya bumbunya. Kasih minyak dikit ya. Nah, bumbu yang kita iris tadi kita ditumis dulu ya, biar aroma jahe, bawang putih, bawang merah ya. Kita tumis dulu ya. Cukup banget ya, biar sampai doang ya. Kita masaknya dikit ya, soalnya kita orangnya cuma sedikit sih, cuma orang tiga aja makannya, sehingga masak banyak ya. Ini masakan orang Tina ya, kesukaan orang Tina, namanya menengaulam bukan. Kita tumis dulu ya biar wangi, bawang merah, bawang putih, jahenya ya. Kita jangan lupa ya ngerebus air panas ya, nanti kita guyurin itu pakai air panas ya. Harus sudah sedia dulu air panasnya ya. Nah sekarang udah mau bau wangi ya. Nah sekarang udah wangi ya, kita masukin daging sapinya ya. Kita gosong sebentar sapinya, kita masukin ya. Kita sedikit ya, terus kita masukin bumbunya ini ya, kita kasih 2 sendok aja ya, jangan banyak sekali. Nah, cepat ganti ya. Nah, kalau udah kayak berair gini ya, biarkan sebentar ya. Biar itu enggak apa, enggak ada bau. Nah, udah gitu.
itu kita kasih tuangan air panasnya ya. Nah, kita masukin air panasnya yang mendidih ya. Sedikit aja dulu ya. Biarin mendidih bentar, terus kita di apa ditaruh di panci lainnya, karena itu biar cepet apa ini cepet ini apa dagingnya cepet lembek ya. Kalau di sini nggak begitu cepet lembek. Nanti kalau udah mau mateng, kita nanti dikasih palopanya ya. Kita kasih air ya, kira-kira ada cukup buat merebus biar apa ini sekali aja, jangan terlalu apa dikasih air terus banyak-banyak ya, sekali aja kita ngasih airnya ya. Kalau udah gitu, terus kita masukin apa ini gula batunya ya, biar cepet apa ini sama itu cengkeh. Terus nanti yang terakhir kita masukin ini palopanya ya, karena kita kasih bumbu ini terakhir ya. Sekarang kita sementara kita rebus dulu ya, biarkan dia mendidih mungkin perkiraan 1 jam atau 1 jam setengah ya, biar mendidih kasih api kecil ya.